selamat datang di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember telah berdiri sejak tahun 2002 dan alhamdulillah pada tahun 2009 sudah terakreditasi dan sekarang sudah terakreditasi B setiap 4 tahun. Nah, kami pada tahun 2018 ini sudah mendapatkan satu tambahan prodi lagi, yaitu prodi gizi. Jadi di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember ada dua prodi, yaitu prodi kesehatan masyarakat dan prodi gizi. Saat ini Fakultas Kesehatan Masyarakat dalam menjalankan visi misinya akan bekerja sama dengan lembaga bidang kesehatan masyarakat baik level nasional dan internasional. Salah satunya adalah Asia Pacific Consortium for Public Health, dan tujuannya adalah bagaimana Fakultas Kesehatan Masyarakat sebagai motor penggerak dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat baik di level nasional ataupun di internasional. Fakultas Kesehatan Masyarakat menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan manajerial, inovator, researcher, apprentice, komunitarian, leader, dan educator. Kesehatan Masyarakat Pusat Jember membuka diri bekerja sama dengan semua pihak untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas institusi serta bekerja sama meningkatkan derajat kesehatan masyarakat baik di level nasional ataupun internasional.